Wakil Deputi Hukum TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengaku sudah menyiapkan bukti dan saksi untuk membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu saksi adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Henry saat menjadi narasumber di sebuah acara podcast. Ia mengklaim sosok Kapolda tersebut akan menjadi saksi untuk gugatan hasil Pilpres setelah diumumkan oleh KPU. Tim Ganjar Mahfud saat ini tidak fokus terhadap kecurangan selisih suara, melainkan akan fokus kepada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, kejahatan kecurangan pemilu kali ini sudah luar biasa. Olehnya, tim hukum 03 sudah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan MK tidak membuat keputusan yang salah. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.